kadang-kadang mereka mengatakan sesuatu yang belum ada kesahihan, dan ini yang menyebabkan ada yang termakan lah, terpedaya, dan mereka buat keputusan yang silap. Dalam apa juga keputusan kita, kita mesti pergi kepada prestasi. Berbalik pada Kerajaan Negeri Pahang, saya bersama rakan-rakan Esko, wakil-wakil rakyat, termasuk ketua-ketua jabatan, kita dah buat yang sehabis baik mengikut keupayaan kita. Saya pun bersyukur juga, alhamdulillah, kepada kita masih mendapat 17 kursi. Tapi kalau nak kira prestasi, sepatutnya lebih daripada itulah. Jadi itu saya sama dengan rakan-rakan kita fikirkan macam mana kita nak prestasi dengan sentimen ini, supaya prestasi ini tetap mengatasi sentimen. Sentimen ini maknanya orang dia dengar, dia percaya, tapi dia tidak berasaskan kepada fakta. Macam kita ada 3.3 bilion hutang Kerajaan Negeri. Faktanya kita kurangkan hutang kepada 952 juta, itu fakta, tetapi orang tak mau dengar. Sebagai parti politik, memberi kesejahteraan kepada rakyat itu penting untuk masa-masa yang akan datang. Kita mesti meletakkan prestasi itu menjadi ukuran untuk kita membuat pilihan.